Saya nomor dua, wa ghafirin la yaghfulu anhu. Seseorang yang lalai namun ia tidak merasa lalai. Dia lupa kepada Allah tapi dia tadi itu tidak merasa lupa kepada Allah. Dia banyak lupa, torekula sampean mulai gulaku sampai makin berapa kali istighfar. Dari gulaku sampai makin ke berapa kali asalawat ke Kanjeng Nabi. Berapa kali kul panjenengan mengingat tentang kematian? Mulai gulaku sampai detik makin nih kah? Kulih sampai banyak lopan dekat Allah Subhanahu wa taala. King mun orang lopah tapi sadar jak ben lopah. Ghafil wa annahu yadri annahu ghafil. Ki keneng ayarep engan. Karena orang itu terus menerus kebadaan ghafil, kebadaan lopah terus atompok lopan atompok lopan atompok lopan singka aben ghafilun la yaghfulu anhu. Orang lopah tak sadar jak ben jak lopah. Pacar siapa temano salopah. Siapa temano sabajat lopah. Tapi mun terus-terusan lopah kebacut dengan nyaman sara gelu. Ben lopah ini sifat rahmat dari Gusti Allah. Cek saking orang yang kepatian anak, kepatian laki, kepatian keluarga, kepatian reng tua, tak beri sifat lopah bagi Gusti Allah terus menerus kebadaan susah. Ebrik lopah adalah bentuk rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma terus mun kebadaan lopah berarti aten tertutup ona. Akal ampun tak yang kuibunan orang sih selalu lepah dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah. Kul manjenengan epa gampang, epa ringan, epa kerentak ate bisa hadir majelis zikir. Majelis bisa nyebut asmana Gusti Allah. Men luar biasa. Tak sekepino orang bisa mampu nyebut asmana Gusti Allah. Epa gampang, epa ringan hadir bergabung ning majelis-majelis. Sejak ngajak engak dekat Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara umat Islam mungkin benih hanya sekedar keadaan lalai, keadaan lupa. Mungkin mereka tadi itu keadaan maksiat kepada Allah. Walhamdulillah kita dipilih menjadi orang yang bisa mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang telah membuat aku tertawa kata beliau,